Baik jamaah kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Lanjut mas silakan. Nah, kemudian apa lagi yang harus dipersiapkan oleh seorang istri, oleh seorang ibu. Yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu jadikan dirinya orang yang berkualitas. Masya Allah. Jadikan dirinya tidak ada lar langgar tidak ada perbuatan yang melanggar aturan agama. Kenapa? Yang namanya anak kan melihat kelakuan emaknya. Iya, nyontoh. Misalnya, emaknya rajin sedekah. Itu anak mau nggak mau tiap hari. Mama baik amat ya. Masyal. Artinya ikut-ikutan. Ikutan. Misalnya lihat emaknya marah-marah. tuh anak ikut ngikut Ikutan marah. Emaknya koret pelit. Anak ikut-ikutan. Pelit juga. Makanya, maaf dalam tanda kutip. Ucapan seseorang. Tidak akan mempan. Walaupun seribu kali bicara. Yang paling mempan apa? Yang paling mempan adalah bilhal dengan perbuatan kita. Kita berikan contoh kepada anak-anak. Misalnya di rumah sebelum maghrib. nikmat emak udah wudhu. Bapaknya udah wudhu. Bapaknya ke masjid. Emaknya langsung gelar sejadah di rumah. Langsung pakai murna. langsung Itu anak-anak kita akan melihat. Ayah aja langsung ke masjid. Mama aja langsung sholat. Berbeda kalau begini. Anak-anak kalau maghrib, bapaknya cuek, weh aja walaupun satu minggu di rumah. Eh? Maknya nonton TV aja. Kira-kira anaknya rajin sholat nggak? Enggak. Islam mengajarkan ibda bin nafsi. Dimulai dengan diri kita. Kalau kita pengen anak-anak kita berkualitas, jadikan diri kita berkualitas. Pokoknya suatu saat seorang sahabat datang. Menemui Rasulullah s.a.w. Dia nanya, apakah ini anak-anak kalian? Betul ya Rasulullah. Hati-hati jangan kamu melakukan perbuatan buruk di depan mereka. Hmm. Artinya apa? Kalau mereka melihat bapaknya melakukan buruk, ibunya melakukan yang buruk, mereka bilang ayah juga begitu. Namah juga begitu. Mencontoh. Ya. Mencontoh. Jadi perbuatan lebih dominan memberikan warna kepada anak kita daripada perkataan. Puluhan kali, ratusan kali kita ngomong belum tentu didengar. Tapi kalau kita melakukannya, mereka langsung. Mereka langsung. Terus apa lagi? Kita sebagai seorang ibu harus mencari metode yang terbaik buat anak-anak kita. Karena metode pendidikan beda-beda. Kalau zaman mamah bahulu, hmm. uh, metode pendidikan kan berbeda dengan berbeda. sekarang. Berbeda banget. Berbeda dengan kalian sekarang. Iya. Sekarang ada istilah smart parenting. Uh, sekarang mah segala macam metode-metode oh, oh. dibelajarin dari sini iya. semua dipencet tetetetet, mamah kagak ngerti, jadul kan mamah, iya. gaptek itulah jadi kalian sekarang belajar perkembangan teknologi zaman sekarang bagaimana cara mendidik anak zaman sekarang bagaimana kenapa pola berpikir anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda? Beda banget, beda banget. Masya Allah luar biasa. Anak-anak sekarang umur 5 tahun, 6 tahun udah pinter pegang HP. Pinter banget. SD, Ma. SMP. Yang dulu dilarang megang HP. Sekarang selama Corona semua pegang HP. Wajib. Wajib. Pencet. Nih pendidikan begini-begini. Jadi pola mendidik kita harus punya metode yang canggih. Yang sesuai dengan zaman sekarang. Biar bisa diterima oleh anak-anak kalian. Jadi nyambung. Nyambung. Pola pendidikannya. Ya. Makanya ada sekolah alam sekarang kan, biar anak-anak nggak -anak bosen di kelas ke alam lihat bagaimana pohon, bagaimana sawah, oh nanam padi uh, uh, itu lihat di Bogor, oh. kan. bagaimana kerbau, kerbau dan seterusnya itu wajib diberikan kepada anak-anak. Inilah dunia, ini nyata, ini kehidupan. Kemudian apalagi kita yang namanya mendidik anak bukan hanya tugas seorang ibu. Contoh Nabi besar kita Muhammad wasallam beliau sedang di masjid cucunya Hasan dan Hussein ketika beliau sedang sujud naik di pundak beliau lama nggak bangun-bangun di belakang orang nanya kok nggak bangun-bangun ternyata dia nungguin cucunya turun uh -huh. baru beliau bangkit oh. artinya ya diajarkan tentang kesabaran sabar artinya kaum laki-laki kakek pun harus ikut mendidik anak-anaknya contoh yang lain Ketika Hasan dan Husain makan buah kurma jakat sahabat Rasul. Rasulullah begitu melihat. Apa yang kamu makan? Itu tuh. Kayak barangkali gitu kalau Itu kayak kurma itu. Keluarkan, keluarkan. Kalau kita muntahin, muntahin. Mereka nanya kenapa? Kalian tidak berhak. Karena itu kurma itu jakat dari orang. Masya Allah. Turunan Rasulullah SAW tidak ada hak makan, makan jakat. Makanya dikeluarkan dari mulutnya dilepehin artinya semenjak dini diajarkan mana yang halal mana yang haram mana yang, mana yang boleh mana yang tidak. tidak itu hak orang lain jangan diambil Apa? jadi kita wajib didik anak-anak kita mana yang hak kita mana yang bukan hak kita mana yang bukan. semenjak dini biar anak-anak tahu ini boleh ini tidak kemudian bagaimana lagi Rasulullah sesan mengajarkan kepada kita kalau kita mendidik anak-anak kita diberikan makanan, minuman, pakaian, halalan toyba, maka yang dilihat, yang didengar, yang dicium, semuanya insya Allah halalan toyba. Kenapa daging, darah, yang tumbuh dari makanan yang haram, tempatnya neraka jahanam? Ya Bukankah kita tidak ingin Nggak mau mah. punya anak turunan masuk neraka jahanam? Oh, jangan sampai ya Allah makanya ini tugas kita para ibu. Sepertinya kalau ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Kenapa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak-anak kita. Jangan salah bergaul ibunya. Jangan salah ngobrol dengan yang lain. Anak itu sangat yang namanya anak-anak fotokopi yang paling canggih. Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka saksikan terekam sampai datangnya kematian tidak akan hilang. Melekat di otak mereka, kebayang Mama juga begitu, hmm. Ayah juga begitu, ya. kakak juga begitu, maka mereka akan mencontoh. Makanya, hidup kita dari awal harus nyari istri yang baik. Jadilah ibu yang baik buat anak-anak kita, berikan contoh yang baik, rezeki yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, semuanya yang baik. Insya Allah, kita punya harapan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya itu harapan kita. Ya, ma. Namun kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kewajiban kita bekerja. Iya. Okay. Seperti itu. anak-anak ya, kita arahkan ke arah sana. Nah. kita orang tua. Mah, bagaimana kalau anak-anak kita ternyata ada yang lebih dekat dengan salah satu orang tuanya. Misalkan lebih dekat kepada ayahnya atau lebih dekat kepada ibunya. Nah, ketika anak lebih dekat ke ayahnya, bagaimana caranya agar dia tuh tetap bisa menghormati ibunya. Karena mungkin ibunya dianggap galak, dianggap gimana gitu kan. Terkasi Makanya kalian kan pasangan. Jawab. Bukankah bikin anak berdua? Berdua? Anak kewajiban berdua mendidiknya? Iya. Makanya sekali lagi. Karena kalian pasangan hunna libasul lakum antum Istri pakaian buat istri, eh suami suami pakaian buat istri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan membuka aib depan anak-anak kita. Jangan membuka kekurangan depan anak turunan kita. Tapi ayah orang hebat, mamah orang hebat, tanpa ayah kan bukan siapa-siapa, tanpa mamah bukan siapa-siapa, makanya hargai ayah, hargai mamah, begitu tugas orang tua, biar anak tidak berat sebelah. Ini nyata yang bertanyakan banyak. Iya, mah. Iya, mah, Baiklah, kalau begitu agar tidak berat sebelah juga nih, mah, kita berseling dulu, ma, dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Boleh ya, mah, ya? Tau. Nah, jemaah, kita akan kembali lagi setelah ini, dan mama dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram at rumah mama Dede underscore TV One Untuk itu tetaplah bersama kami Di rumah Mama, Mama. Dede